Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sekarang saya sudah berada di Terminal Raja Besi Bojonegoro. Dan setelah saya naik bus restu sama PO Muda, tapi nggak saya bikin trip report karena untuk intinya saya trip reportnya adalah bus dari Terminal Bojonegoro ini. Oke, untuk dari Terminal Bojonegoro ini nanti aku naik bus yang baru jalan, trek Bojonegoro ini baru sebulan. Dan untuk rutenya sendiri dari Bojonegoro ke Terminal Poris via Mbangilan. Seminggu yang lalu juga membuka line baru dari Bojonegoro menuju Pasar Kemis via Cepu Purwodadi. Dan nanti saya ikut yang via Mbangilan dan terakhir di Terminal Poris. Untuk pemesanannya saya taruh nomor agennya di bawah sini. Nanti tinggal WhatsApp dan pembayaran via transfer. Oke. Langsung saja kita menuju ke agennya karena saya belum ambil tiket. Yuk kita menuju ke agennya. Oke, di sini ada beberapa agen PO ya. Di sebelah kiri ini ada PO Setiawan jurusan Denpasar, lalu ada PO Zentrum jurusan Jabodetabek, Terang Fajar, lalu Garuda Mas, PO Arianto sama Sudiro Tunggajaya. Ini saya lagi mencari agen Berlian Jaya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Oke teman-teman, ini sekarang sudah di agennya Berlian Jaya atau PPJ. Seperti ini bentuk tiketnya ya teman-teman. Ada tulisannya Berlian Jaya The Prestigious Partner, sama ada tulisannya PPJ. Ini saya start dari Terminal Bojonegoro ya. Nah, seperti ini tiketnya teman-teman. Aduh. Nah, ini bisa di WhatsApp nomor ini ya, di Mbak Uul. Atau juga ada agen lainnya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, seperti ini. Ini ada agennya Mbak Uul. Nomornya berapa, Mbak? Oh, bedak nomor 90. Tahan nomor 90. Jadi pas di penurunan. Oh iya, penurunan penumpang. Penurunan penumpang pojokan sebelah kiri. Nah, ya. Ini ada bannernya di depan juga. Jadi ya, teman-teman tinggal baca atau langsung datang ke sini. Nanti nomornya saya cantumkan di bawah sini. Oke, untuk agen Berlian Jayanya tuh berada di sebelah sini. Jadi tempat kedatangan di sebelah kiri ada PO Berlian Jaya, juga ada warungnya juga. Seperti ini kondisi di Terminal Bojonegoro. Untuk bis malamnya berada di belakang ya, itu juga ada nampak Arianto di belakang. Mungkin nanti kita mau lihat-lihat armada apa saja yang ada di Terminal Bojonegoro ya. Oke teman-teman, ini sudah di parkiran belakang busnya. Di sini juga ada dua Berlian Jaya. Ini saya kurang tahu ya, nanti dapat jatah yang mana. Tapi sepertinya yang ini via Mbangilan, yang ini via Cepu. Jadi ini terakhir Poris, ini Pasar Kemis. Jadi kita nanti berpisah dari sini. Ini via utara, ini via Cepu. Ibaratnya ini Mbangilan, ini Cepu. Nanti kita bersatu lagi di RM Raos Eco Leri. Oke, kita tunggu nanti kita dapat jatah yang mana.
Oke teman-teman, ternyata dapat jatah yang ramah, yang warna ungu kuning. Saya pikir yang warna merah karena ada tulisannya panggilan, ternyata dapat jatah yang ini 02. Ya kita review sajalah nanti, karena internet tadi sudah review yang ini karena salah info ya. Dan di tiket ini tulisannya 02, berarti ikut yang ungu. Ya udahlah, nanti aja kita review eksteriornya. Dua pala kencana berangkat. Itu janin dia. Rolingan. Oh, ngono. Ini ada Mas Tama. Halo. PPJ tujuan Pasar Kemis via Cepu Purwodadi berangkat terlebih dahulu. Di belakangnya disusul Agramas Nizami. Mbak, terima kasih Mbak ya. Mbak, monggo. Mas? Ini seatnya, seat 2. Sama seat biru, Mas? Sembarang ya, kontan seat ya. Ini bersama Mas Andito. Halo Mas, ada Instagramnya Mas? Instagramnya Andito Arga. Andito Arga. Tanya 3, nanti tak tulis di bawah, oke? Ini Mas Andito ini turun Cilengsi, nanti dioper di Kudus ya. Nah ini jam 12 berangkat dari terminal Rajabusi. Oke, ini begini interior dari PPJ atau Berlian Jaya. Jadi konfigurasi seatnya ada 22, total seat ada 28 seat. Jadi ini mantep banget ya, seperti kelas muriaan. Di setiap seatnya ada leg rest, lalu ada selimut ya atau bed cover. Ini tebal banget ini teman-teman. Wah, serasa di rumah ini. Tapi jangan dibawa pulang ya. Lalu tentu saja bisa reclining seat, bisa direbahkan seatnya. Lalu ada leg rest ya, leg rest di bawahnya bisa diatur ketinggiannya seperti ini. Set, nah ya seperti itu leg restnya. Dan di bagian belakang sini ada toilet. Toilet ini khusus ketika kendaraan berjalan ya, seperti ini. Jadi digunakan semaksimal mungkin saat kondisi bus berjalan. Nah seperti ini toiletnya teman-teman. Dan ini kita ke arah Banggilan karena saya ikut ke Poris. Jadi saya pikir yang satunya yang Black Velvet itu ternyata dapat yang ramah. Oke, seperti itu. Lalu di setiap seatnya kecuali seat depan ya teman-teman. Di sini ada tempat untuk meletakkan minuman atau cup holder. Lalu ada dua pegangan tangan. Lalu di bawah sini ada kompartibel untuk penyimpanan sesuatu atau snack-snack. Dan kursi ini dari High Rimba Kencana Malang. Nah, dan di setiap seatnya di sini tuh ada USB port ya untuk mencharger gadget teman-teman. Dan ini ada tulisannya PBJ. Nah, Putra Berlian Jaya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini menurut saya recommended ya dengan harga 210 dan ini harganya masih promo ya teman-teman. Untuk harga normalnya sekitar 230.000 dan di sini sudah merupakan seat dengan konfigurasi 22 dengan total seat 28 seat, sudah merupakan leg rest dan bed cover. Ini sangat mantap sekali ini. Dan nanti kabarnya untuk servis makannya di Raos Eco Leri. Ya agak lama sih, tapi gak apa-apa, kita menikmati perjalanan dan menikmati bus
kita menuju ke arah Jatirogo. Jadi seperti ini untuk seat di sebelah kiri ya teman-teman. Kalau di sebelah kanan itu mungkin agak lebih sempit ya, karena ada dispenser. Nah itu kakinya Mas Andito juga masih belum nyentuh. Kalau kaki saya sih mungkin udah nyentuh ya, ini udah overload kakinya, terlalu panjang. Dan di depan sini juga ada dua buah TV untuk multimedia, lalu ada satu dispenser. Dan di sini ada sekat ya, sekatnya ini khas bus Muriaan, seperti itu. Jam 12.50 melewati agen Bangilan. Nah ini langsung berarti tidak ada yang naik dari sini, kita langsung menuju ke agen Jatirogo. Jadi kalau lewat Bangilan itu view kanan kirinya ada hutan ya, sama ada sawah. Di sini ada apa ya, sengon ya sepertinya. Oh jati ding, ada jati. Ini yang asli Bojonegoro asli ini. Mas Dito. Agen Berlian Jaya Jatirogo. Di depan sana ada Haryanto Fatamorgana. Oke, sekarang jam 14.37 sampai di agen pertokoan Masjid Jami Lasem ya. Di belakang disusul Agrama sama Haryanto Positif. Ini nanti kita melewati Kudus ya, mampir ke garasi pusat untuk pertukaran penumpang. Seperti ini kondisinya. Thank you.
Oke, jadi di Terminal Pati ini ada pertukaran penumpang dari B02 menuju B01 dan B03. Jadi saya kira di Kudus ternyata di Terminal Pati. Berangkat dari Terminal Pati 1642. Satu memasuki terminal Jati Kudus. Oke teman-teman, ini perjalanan sudah sampai di terminal Jati Kudus. Sekarang kita istirahat sejenak dan menunggu armada Berlian Jaya lainnya. Ini baru bus 02 yang baru masuk di terminal Jati Kudus. Di sana juga ada PO Santika. Lalu di sebelah kanan ini ada PO Beju dan di sebelah sananya lagi ada PO Haryanto. Ini baru masuk lagi PO Berlian. Bus berapa ini ya? Julukannya Dewa. Nah, ini kurang tahu tujuannya kemana. Oke, platnya AD. Oke, ini yang bus 3 juga baru masuk. Ini bus 2 tujuan Poris. Ini kurang tahu dari mana dan kemana. Lalu yang sana yang bekasnya Black Velvet tujuan Pasar Kemis. Ini sepertinya yang B03 ini ke arah Cilengsi. Nah, ini udah kumpul semua Berlian Jaya, tinggal iring-iringan menuju kota Jakarta.
Oke, ini jadi snacknya teman-teman dari PO Berlian Jaya. Kita buka ya. Di sini ada snack pagi, lalu buah kelinci, ada tisu, ada Cleo ukuran 300, ukuran kecil lah. Kopi juga, ini tinggal kita seduh di dispenser. Lalu di sini ada 2 buah permen relaksa. Seperti itu snack dari PPC atau Berlian Jaya. Oke, perjalanan kali ini kita sudah sampai di rumah makan Reos Eco Gringsing. Di sini ada rombongan 4 Berlian Jaya dan 1 Laju Prima. Nah, oke, sekarang waktunya kita untuk servis makan ya. Oh ya, untuk saya tadi lepas dari Agen Kali Banteng ketiduran teman-teman, sampai mana ya? Pokoknya bangun-bangun itu mau masuk rumah makan lah. Terbaik ya, baru kali ini naik bis tidur lumayan lama ya, dari Kalibanteng sampai rumah makan. Ya udahlah, nggak usah dipikir, yang penting kita servis makan terlebih dahulu. Oke, untuk servis makannya di Reos Eco seperti biasa ya, menunya ada bakso sapi, lontong pecel, nasi soto, nasi goreng, dan nasi rames. Nah, ini saya ambil yang nasi goreng, ambil yang simpel-simpel aja. Ini perkumpulan Berlian Jaya dan saya itu dari Kalibanteng, bangun-bangun udah sampai sini. Nah, selamat menikmati ya.
STJ Urai meninggalkan rumah makan Rao Seco. Posisi lagi ada di Grogol, habis bongkar penumpang.
kali terus. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like jika suka, komen jika mau bertanya atau request, share jika bermanfaat, dan tentunya subscribe sekaligus aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih.